Halo teman-teman, jumpa lagi di Yeta Klana untuk edisi tanggal 6 April 2022. Di sini aku ada di base camp Bang Owi, dan berkenaan dengan itu juga di base camp ini juga ternyata juga menjual beberapa helm keren ya. Jadi sekalian aja aku review salah satunya dan kita coba pakai one by one. Dan di depan ini sudah ada satu unit helm yang cukup menarik menurut saya. Oke, kita pindah aja ke kamera depan ya. Nah ini ya teman-teman, untuk yang punya kedai itu kakaknya dia. Halo Bang Dewi, apa kabar? Hai. Oke. Oke, lanjut ke review helmnya ya Bang ya. Ini kira-kira kalau aku tanya harganya, aku juga nggak paham ya, karena orangnya nggak di rumah. Kita lihat dulu barangnya aja. Hanya sekedar review. Nanti kalau tanya-tanya harga, coba aku comotin orangnya langsung aja. Jadi di depan ini ada satu helm, dia itu brandednya itu Snell. Seperti ini. Kenapa dia Snell? Snell itu kan bahasa Inggrisnya itu keong ya teman-teman. Nah, dia biasanya itu dipakai buat motor-motor yang kelasnya sport ya. Tapi kadang sekarang itu banyak sekali motor-motor yang aneh-aneh. Seperti motor matic dia pakainya helm kayak gini. Karena memang nggak ada cuman juga ya helm sport kayak gini bisa dipakai di beberapa motor yang ada di masa sekarang ini. Jadi untuk helm Snell ini dia itu ada ciri khasnya bentuknya itu teman-teman. Dari visornya dia itu sudah seperti ini dan sirkulasi depannya, aksesoris sirkulasinya seperti ini dan bagian atasnya juga ada sirkulasinya. Buka tutup seperti ini. Sama juga. Nah, yang jadi unik helm ini itu ada semacam ini. Lakukan seperti ini ya, dan warnanya cukup polos putih, ada kesan tersendiri untuk warna putihnya. Dan lagi sirkulasi udara bagian samping sini, ini bisa dibuka dan ditutup. Nah ini yang bagian visor yang biasanya menjadikan kalau helm ini tampak cakep dan ganteng saat dipakai ya teman-teman. Ya, di samping untuk kenyamanan dari segi kepala bisa menambah gaya juga ya. Dan sekarang kita coba pakai. Ini size nya kalau dari belakang seperti ini, ada semacam tonjolan keluar selaput seperti ini ya, jadi kesannya tuh seperti gitu keong. Nah ini yang dagang, size nya seperti ini. Kira-kira kalau mau tanya-tanya nanti bisa ditanyain di kolom komentar. Oke, okay, sekarang oke. Kita coba ya yang tipe Snell. Jadi untuk segi dari pengaman ikatan dia cukup safety ya teman-teman, seperti ini. Dia ada kancingnya. Jadi perlu dibuka dulu baru bisa dipakai. Nah, untuk pembuka kacanya bagian sini. Kalau dipakai sih nyaman sih. Ini second ya Mas ya? Second Mas Bro. Rata-rata second. Karena kalau beli baru juga harganya juga relatif mahal juga. Jadi kalau udah dipakai seperti ini ya. Di belakang itu dia ada spoiler. Ya karena ukurannya XXL, karena kepala saya juga ukurannya M. Jadi ada agak koklok juga. Tapi kalau udah pakai itu masker itu bisa lebih ya. Sekarang ada masker yang buat aksesoris pakai helm juga ya. So, mantap lah buat Snell. Ini harga berapa Bang? Kalau boleh tahu? 750-an ya. Harganya kisaran 750-an dan bisa dinego di tempat. Nanti sekalian aja aku kolomin nomor HP-nya di kolom komentar. Oke, next kita lanjut ke helm selanjutnya. Nah, sekarang kita coba jalan-jalan. Ini bagian rak ya. Banyak sekali jenis helmnya.
seperti ini. Ya kadang aku juga punya selera sih, nggak semua, nggak mungkin semua aku pakai, tapi yang barusan aku pakai itu yang ini, yang bagian sini. Nggak terlalu banyak dekal seperti ini, tapi ya tinggal teman-teman aja mengacunya di mana, yang suka di mana, nanti kalian bisa sematkan di kolom komentar. Nah di sini juga ada itu tipenya AGV ya, AGV. Jadi untuk kondisi rata-rata itu 2 ND atau second, dan tergolong lebih murah daripada harus beli yang baru. Nah kalau ini modelnya helm cakil ya. Kalau biasanya kalau satu hari pasti laku berapa bang? Berarti enggak, karena proses jualannya santai. Oke. Nah kalau ini biasanya yang diadopsi. Oke. Kalau ini buat trail ya teman-teman ya, buat trail. Ini juga. Oke mantap lah buat. Nama tokonya apa bang? Toko helm Cawi. Jadi modelnya itu dia indoor ya, nggak terlalu di toko. Kalau dicari di online ada bang, kira-kira bang? Online belum. Belum ada ya. Jadi selama ini hanya di Facebook beredar. Facebook grup Semarang. Facebook grup Semarang, oke mantap. Kalau helm selama aku pakai itu kayak gini ya teman-teman. Ini itu helm rekondisi. Kalau dibilang rekondisi ya, dia visornya itu cuman pakai akal-akalan lah, helm tempur. Aslinya tuh helm itu helm fiction, cuman agak ada polosan sedikit pada warna cat, dan kacanya juga masih original. Kalau rata-rata itu helm fiction, dia dalamnya covernya seperti ini ya, dia ada busanya warna merah. Oke mantap. Oke mas, terima kasih atas waktunya dan review dari barangnya ya. Semoga bisa lancar usahanya dan bisa berputar dan bisa berkembang. Oke, terima kasih dari saya Yuta Heklana. Mantap.